tim kita menang. Tos, otos. Emang tim lu apa? Tim kita ini. Apa MU kita. MU. Iya. Yang baju merah, yang baju merah. Iya, jangan sampai lolos. Gitu. Yang baju merah jangan sampai lolos. Gitu. Emang tim lu apaan? Ini pada seneng gara-gara MU menang. Menang. Gua tim. Tim lu apa? Gua tim apa ya? Kalau tim yang rame, paling rame tim apa yuk? Yang paling rame? Oh. Ya. Semua tim bola ya rame. Semua tim bola rame. Salah. Apa? Tim Pukin. Makanya rame nih tim Pukin. Beda rame itu. Sukses lu, tim lu menang. Iya, terima kasih. Gua lagi sedih, gua asen. Lagian lu megang MU, dia megang ME. Ya. ME mah lagu dong. ME lagu. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta, cinta pada jumpa pertama dengan dirinya. Pak. Udah Pak. Iya ya. Ini lagu romantis. Nah lo ke kita semua kan pada seneng bola. Iya. Kita tebak-tebakan pemain bola. Iya. Lu mah. Ayo. Pemain bola siapa yang sering ragu-ragu? Pemain bola. Pemain bola yang sering ragu-ragu. Neymar. Ucup mana? Ucup mana lu? Kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak berani. Apa? Icuk. Kalau nggak tahu kan ragu-ragu Icuk. Kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Pemain bola siapa? Lu tahu emang? Tahu emang? Gua nggak ngomong. Berarti lu nggak tahu. Pemain bola yang sering ragu-ragu adalah Bimbang Pamungkas. Maaf nih ya. Menurut gue Bambang. Bambang gak ragu-ragu. Oh, Indonesia berarti ya? Oke. Okay. Saya juga ada nih. Apa? Pemain bola, pemain bola siapa yang jarang ngomong? Libat. Salah. Libat bukan main bola. Tapi kan dia juga main bola. Ajis Gagap. Salah, bukan Ajis Gagap, bukan pemain bola. Ajat. Salah. Ajat Sudrajat. Salah. Nyerah siapa? Nyerah. Greg no comment. Greg Noko enggak pakai komen. Eh, Bondan juga punya. Coba, apa Bondan? Pemain bola siapa yang suka memasak? Bambang Pamungkas. Masak. Punya lu, Cak. Itu punya lu. Siapa ya? Siapa suka masak? Michael Open. Owen lagi ya. Michael Owen lagi. Pak Mimin lu apa? Pemain bola yang suka di air. Siapa? Ini legenda banget. Siapa? Siapa? Lele. Oh Lele? Pele. Pele. Gak bener masih kebakannya. Nih. Itu Pele. Pemain bola siapa yang bisa ngobatin? Siapa? Bambang Pamungkas. Salah. Bambang Pamungkas lagi. Ada kenalan lain gak lu? Gue penasaran takutnya dipakai lagi, makanya gue jagain nomornya. Siapa? Greg Nwokolo. Salah. Siapa? Emang ada pemain bola suka ngobatin? Ada. Siapa? David Beckham. Selin mana sih? Selin? Hah? Gak tau. Selin gimana sih? Gue mau ada perlu nih sama dia nih. Asyik. Selin, lu kenapa sih? Lagi enak badan ya? Kelihatan banget tuh lagi lemes. Tuh, demam lagi. Lu tadi gua lihat tuh batuk-batuk, bersin-bersin. Gak ditutup lagi mulutnya. Lu gimana sih, Sel? Pak Den, sekarang kan lagi musim hujan nih. Terus kemarin tuh aku pulang, aku lupa bawa payung. Kehujanan di aku sampai sekarang. Jadinya begini nih, Pak Den, batuk. Bersin-bersin. Tuh ada-ada aja, Selin. Kalau batuk itu... Nih batuk atau bersin tuh ada etikanya. Lo pakai masker atau bisa juga lo tutup mulut lo nih menggunakan tisu atau lengan bagian atas. Nih lo kalau bersin gini. Setelah itu tisunya tuh lo buang ke tempat sampah. Baru cuci tangan, pakai sabun, di air yang mengalir gitu. Etika bersin atau batuk. Iya Pak Denny. Udah sekarang yang lo rasain tuh apa? Gejalanya apa? Aduh Pak Denny, jadi gini. Aku ini kan ngerasain batuk-batuk nih sekarang, sakit kepala, terus hidung juga tersumbat. Udah gitu bersin-bersin, Pak Denny, liatin aja nih. Hidung aku sampai merah kan, tuh.
Itu mah gejala flu dan batuk, Sel. Makanya di musim hujan kayak sekarang ini, harus jaga kesehatan. Mulai dari istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, dan makan makanan yang bergizi. Iya, Pak. Tapi kan kalau lagi kayak gini kan ya, kalau lagi sakit begini, kerja juga jadinya males gitu, Pak. Harus gimana dong? Duh, kebiasaan deh lo pasti lupa. Kemarin kan lo yang ngasih gue ini. Prokot, flu, dan batuk. Nah, ini mampu meringankan gejala flu dan batuk. Seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan juga batuk. Oh ya ampun, iya aku lupa Prokot itu kan udah paling aman banget ya. Karena dia dosisnya pas dan juga efektif kalau diminum sesuai dengan anjuran. Jadinya kan gak berlebihan untuk mengatasi flu dan batuk dengan aman. Lagian gak cuman itu Pak Denny. Prokot flu dan batuk tidak menyebabkan ngantuk juga. Dan kemasannya juga pas untuk dikonsumsi 2 hari. Jadi aman nih buat kita yang kerjanya harus siap siaga. Jadi gak ada ngantuk-ngantuk tuh. Itu benar banget nih. Gue masih punya stok. Nah ini buat lo nih. Cepetan minum Sel. Kau minum ya. Makasih banget ya Pak Denny, karena minum Prokot flu dan batuk yang gak bikin ngantuk, aktivitasku untuk jaga klinik 24 jam jadi gak terganggu deh. Prokotnya boleh buat aku kan Pak? Boleh dong, sekalian aja akunya juga buat kamu boleh. Pak Denny bisa aja. Nah, Prokot, pilihan yang sudah betul. Memeriahkan HUT Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.